mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Pak, Bapak bisa menjadi Presiden untuk ketiga periodenya. Terima kasih. Setelah dari Semarang, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Tengah. Presiden meresmikan pembukaan Kongres Nasional Mahasabha 13 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, KMHDI, tahun 2023. Dalam sambutannya, Kepala Negara menyinggung soal besarnya tantangan negara di seluruh dunia saat ini. Mulai dari bidang ekonomi hingga pangan. Lebih lanjut, Kepala Negara juga mengatakan bahwa Indonesia banyak digugat sejumlah pihak. Namun, Presiden Jokowi tak gentar melawan dan meminta jajarannya mengambil langkah terus maju. Pada kesempatan itu, mahasiswi maju untuk diberikan pertanyaan. Namun saat diberi pertanyaan, mahasiswi itu mengutarakan atau berterima kasih pada Jokowi. Ia berterima kasih pada Jokowi telah menjadi presiden yang baik dan luar biasa. Lalu mahasiswa itu meminta Jokowi untuk menjadi presiden 3 periode. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!